di video aku. Hari ini aku lagi mau review jajan Indomaret yang aku beli, guys. Oke. Indomaret mudah dan hemat. Oke. Mari kita lihat aku beli apa aja, guys. Oh, yang pertama ada Silver Queen. Ini tuh favorit aku banget, guys, jajanannya coklat. Apalagi yang almond, enak banget, sumpah. Pasti kalian pingin ya, ayo. Kita lihat packagingnya dulu ya, guys. Nah, oke. Mari kita ke jajan yang kedua. Aku taruh dulu Silver Queen-nya. Ada apa ya? Beli apa lagi ya aku? Oh, ada Citella tempe. Citella tempe. Rasa cabai rawit. Mantul, guys, mantap betul. Ini tuh enak juga dibuat camilan, dibuat kerupuk juga enak, guys, karena cocok gitu. Trik. Oke, kita ke camilan ketiga. Ada apa nih? Cita to light. Ini yang besar sendiri, guys. Ini tuh juga favorit aku. Rasa rumput laut Malaysia with flavor. Oke. Enak banget ini, guys. Kalian harus coba ini, guys. Oke, kita lihat packagingnya dulu. Oke, kita ke jajan yang keempat. Di sini aku ada beli sari roti tawar yang kemasan jumbonya, guys, karena lebih hemat 20%. Nah, ini yang biasa ya, guys, bukan yang kupas. Oke, banyak banget loh ini, guys, isinya. Lanjut, kita ke jajanan yang kelima. Ternyata gandengannya sari roti tawar, guys, ada selai body jam, selai kacang. Aku biasanya beli yang strawberry, guys, tapi lagi pengen nyoba yang rasa kacang. Oke, sekarang ada minuman. Yang pertama ada buah vita, manfaat buah dari alam, 100% vitamin harian A dan C. Ini rasa apel, guys. Minuman ini banyak mengandung vitamin, guys. Oke, bisa kita lihat ya. Dan banyak juga isinya. Oke, yang terakhir aku ada beli sari asem asli. Kalau ini itu minuman yang asem, jadi buat kalian yang gak suka asem, skip aja deh, guys. Tapi tuh ini benar-benar enak loh, guys. Oke.